Hello, assalamualaikum. Okey, hari ni kita akan bercakap pasal sebuah filem tahun 2020. Filem yang diarahkan oleh Badi Haji Azmi. Okey, yang mana kita tahu Badi Haji Azmi ni terkenal dengan filem-filem masyarakat dia seperti KL Menjerit, Syaitan, Maut, kan. Dan 2020 pula menampilkan filem terbaru dia iaitu Ratu Kalajengking. Okey. Ratu Kalajengking ni aku just nak clarify kat sini lah. Filem ni tidak ada dekat mana-mana penstriman, tapi hangpa boleh tonton filem ni dekat YouTube. Okay, tapi ingat, okay, first kali YouTube ni memang legal sebab video ni, video Ratu Kalajengking ni diupload oleh penerbit filem itu sendiri. Dan memang dia dah beritahu kat situ copyright AIDA Production. Okay, dan satu lagi masalah yang aku hadapi, rupa-rupanya aku sedar selepas aku menonton keseluruhan filem ni, versi Ratu Kalajengking yang dekat YouTube AIDA Production itu sebenarnya versi yang ada kekurangan. Satu yang aku puasan kekurangan dia ialah lagu dia tidak ada. Semua lagu-lagu background dibuang. Aku rasa satu sebab dia mungkin sebab nak elakkan copyright lah. Okay, so ada rasa sikit pelik lah. Dan aku rasa pengalaman menonton versi YouTube dan versi pawagam yang ketika ia ditayangkan, aku rasanya memang berbeza. Okay, kita akan bercakap lah pasal pengalaman aku menonton Ratu Kalajengking ni. Okay, tapi sebelum tu kita intro dulu. Okey, Ratu Kalajengking ni, okay, macam aku cakap tadi, ialah sebuah kisah seram aksi dan juga thriller. Dia macam mix together lah, all things lah. Dan kisah ni mengisahkan tentang seorang perempuan yang mana huduh, kemudiannya dia pergi dapatkan bantuan seorang nenek kebayan, okay, untuk mencantikkan wajah dia. Dan kemudiannya dia balik, dia cuba beritahu, kata kecantikan ni ada dia punya payment dia, dia punya bayaran dia. Okay, dengan bayaran dia ialah hang tak boleh derhaka kepada mak dia. So one fine day, dia derhaka kepada mak dia meninggal dunia. Okay, dan akhirnya dia selepas itu, dia menerima sumpahan lah, di mana setiap kali dia berkahwin, okay, dia suami dia akan mati pada malam pertama. Mula-mula dia tak tahu pasal apa. Okay, sebab bangun-bangun pagi esok suami dia dah mati. Tapi selepas itu diketahuilah bahawa sebenarnya suami dia tu mati disebabkan digigit oleh kalajengking yang keluar dari mulut perempuan tersebut. Okay, versi filem ni, okay, sebenarnya adalah versi sebuah cerita-cerita rakyat lah. Cerita-cerita yang sebar dari mulut ke mulut tentang perempuan yang berkahwin, kemudiannya sampai ke 99 orang mati, dan yang ke 100 itu berjaya memusnahkan sumpahan tersebut. Tetapi dalam filem ni menceritakan tentang macam mana seorang perempuan berkahwin dengan 99 orang lelaki adalah sesuatu yang sukar. Sebab aku rasa Ratu Kalajengking sepatutnya menjadi sebuah filem yang sepatutnya bersiri ataupun dibahagikan kepada beberapa part. Aku rasa itu adalah lebih baik. Sebab apa? Sebab aku menonton filem ni, aku rasa macam filem ni macam terlalu banyak kekurangan, especially dari segi pengembangan cerita tentang suami-suami dia. Dan masalah terbesar dalam Ratu Kalajengking ni, bila kita tengok sendiri, ialah macam mana susunan cerita itu sendiri. Cerita dia macam layer ke layer tu macam terlalu too straightforward, dan membuatkan kita punya momentum untuk tonton tu rasa macam kurang. So itu antara sesuatu yang aku rasa kurang lah kalau kita tengok dari segi penceritaan. Tetapi yang paling melemahkan sekali, yang paling aku kurang suka lah pasal Ratu Kalajengking ni, ialah dia punya dialog. Aku rasa filem-filem pada Haji Azmi ada kekuatan dari segi dialog. KL Menjerit pun, even Maut, filem-filem dan juga drama dia yang sebelum-sebelum ni. Tapi aku tak tahulah kenapa dalam filem ni dialog-dialog dia is too straightforward. Terlalu macam direct sangat, tidak ada puitisnya. Puitis means macam dialog tu boleh jadi memorable tau. Macam kita bukan just sekadar bercakap sahaja, tapi dialog tu menjadikan filem ni lebih cantik, lebih cun, lebih diingati. Tetapi tidak ada benda-benda tu. Nah, contohnya
macam dialog-dialog filem ni lah. Apa tengok lah. Aku rasa dialog ni dia macam ibarat hang duduk dekat kamp pengakap. Kan selalunya ada malam kebudayaan kan. Sebelum tu kan kita akan ada macam satu preparation lah, preparation last minute macam tu. Okey, nak buat satu sketsa ringkas. Okey, so malam kebudayaan tu kita buat. So apa yang keluar adalah dialog-dialog yang too simple sebab kita dah prepare last minute kan. So itu yang terjadi. Filem ni sangat-sangat nampak low class dia punya dialog, dan itu pun merencatkan filem ni. Aku tak nak bercakap sangat pasal dia punya quality filem dari segi visual sebab aku tonton dekat YouTube AIDA production itu sendiri. Kualitinya hanyalah pada skala 480 pixel, tak sampai 1080 pun. So kualiti dia memang agak rendah lah, walaupun itu ialah satu-satunya saluran official untuk tonton filem ni. Dan bila filem ni tidak memberi ruang untuk meletakkan apa ni dia punya runut bunyi, sebab runut bunyi filem ni ada, tetapi aku rasa dia orang buang kot sebab dia orang nak dapatkan iklan masuk ke dalam filem ni. So at least dia orang boleh cover lah kot duit-duit tu, sebab penontonan dekat YouTube itu sendiri dah mencecah 3 juta view. So itu trik dia lah. Tapi bila sampai ke babak-babak yang memerlukan bunyi, runut bunyi, suara lagu, latar dan so on, so keadaan jadi sunyi, senyap saja, tak ada ke inisiatif untuk dia orang letakkan macam audio yang at least replace lah dia punya runut bunyi tu kan. At least lah, kalau hang buang runut bunyi pun, buang dia punya songs pun, at least ganti lah dengan something supaya nampak lah apa ni, adalah sikit bunyi-bunyi tu ni senyap sampai kosong. Ni speaker aku rosak ke apa kan. Tapi tak apalah, cuma aku nak bercakap pasal satu aspek lagi, iaitu CGI. Aku syak, aku tak tahulah. Okay, tolong betulkan kalau aku salah. Aku rasa macam filem ni punya CGI macam separuh siap. Aku tak tahulah ini ialah versi yang sebelum tu ataupun memang completely CGI yang macam tu lah yang aku tengok dekat pawagam. Sebab aku tengok CGI filem ni seolah-olah macam KRU Studio nak sabotaj apa ni filem ni tau. Aku agak kagum at first aku tengok dekat intro tu, macam wow, visual effect filem ni KRU buat, dan aku puas hati sebab confirm kalau KRU buat memang cantik. Kita tengok sekali lah bukti-bukti dia dalam filem-filem Hikayat Merum Mahawangsa, kita letak dalam filem-filem, even filem apa ni Badang sendiri yang menggunakan KRU punya visual effects, cantik, kemas dia punya visual effects, walaupun cerita terteruk lah Badang kan. Okay, tetapi KRU aku rasa tidak pernah mengecewakan sebab dia orang punya visual effects cantik, kemas dan tersusun. Tetapi dalam filem ni dia macam teruk lah. Aku tengok pun lawak. Okay, aku tak tahulah sama ada kreativiti untuk buat visual effects itu dikawal oleh orang lain dan bukannya tim KRU. So benda tu ada sikit mengarut lah, especially design color jengking itu sendiri. Aku rasa okey lah. Okey, aku tak ada komen sangat. Cuma letaknya color jengking itu sendiri, kadang-kadang kita nampak color jengking tu merayap tapi seolah-olah macam terbang. Dia tak macam synchronize antara rakaman yang sebenar dengan CGI. Dan even some of the scene, especially yang ada kuasa biru, kuasa merah ni pun, benda-benda ni macam melucukan. Dia tak nampak macam filem yang betul-betul jujur ataupun betul-betul macam realistik macam kita tengok karya-karya yang KRU pernah involve. Macam aku sebut tadi, Badang, Cicak Man dan so on. Dan aku rasa paling teruk sekali macam aku cakap tadi ialah dia punya lakonan lah. Aku rasa Nadia Bryan and a few characters dalam filem ni macam agak hambar. Sebab aku sendiri tak faham cerita dia nak pergi ke mana. Yalah, cerita dia pasal 99 orang lelaki, 99 orang lelaki. Itu satu lelaki mana dalam 99 ni yang jadi utama, yang prime dia punya fokus tu. Tetapi aku rasa tak ada langsung, dan kita just tengok perjalanan si watak Nadia Bryan ni saya awal sampai habis, dan ending dia pun tak apa-apa. Apa tengoklah sendiri, aku rasa hampa akan stop tengah separuh jalan. Dan memang aku rasa filem ni deserve 1 star. Okay, 1 bintang sahaja untuk Ratu Kalajengking. Cuma aku harap lah kan, macam
idea tu bagus, tapi the execution, persembahan itu agak kurang. Dan aku paling lucu sekali filem ni tajuknya ialah Ratu Kalajengking, tetapi last sekali aku expect adalah satu scene nak berlawan dengan Kalajengking ni, tetapi apa yang ada ialah Kalajengking yang hanya duduk bergoyang-goyang tangan dekat atas bukit, yang mana tangan itu di menggunakan CGI lah, CGI Kalajengking sepit itu. Dan kemudiannya sepit yang dua lagi dengan ekor tu adalah jenaan komputer yang kuasa tak ada fungsi langsung. At least lah adalah satu scene nak fight dengan Kalajengking, tunjuklah kehebatan CGI dan nama pun Kalajengking kan. Tetapi takkanlah last sekali pun lawan dengan orang, lawan dengan penunggu je pun. So benda tu macam kena tipu lah. Tajuk Ratu Kalajengking, tetapi dia sendiri tak tahu, yang watak utama sendiri tak tahu dia ialah Ratu Kalajengking kan. Orang tahulah dia ialah puteri keranda sebab apa orang yang mati, yang kahwin dengan dia semua mati. Tapi kenapa tak ada satu scene pun yang menunjukkan dia ialah Ratu Kalajengking? Sebab kalau orang dapat Ratu Kalajengking, macam mana orang boleh tahu Ratu Kalajengking sedangkan orang yang tidur dengan dia dah mati? Sebab Ratu Kalajengking itu kan keluar waktu dia tidur pada malam pertama. So benda tu memang agak banyak lah persoalan. Dan kalau hampa tengok sendiri dalam YouTube AI dan production sendiri, dia orang dah keluarkan yang Ratu Kalajengking versi extended version selama 5 jam selama beberapa episod. Tapi aku tak mahu tonton lah. Cukup lah aku tonton versi filem pun dah azab nak tonton yang versi 5 jam. Tak. Aku tengok yang ni sebab ini ialah yang official. Ini yang aku rasa ditayangkan dekat Pawagam. Tetapi ada sedikit pengurangan muzik dan juga beberapa perkara yang boleh merendahkan dan boleh membuatkan filem ni kena copyright strike kan. So agak kurang cantik lah. Tapi 1 jam 30 minit filem ni pun dah azab. Ini kan nak layan versi 5 jam. Okay, so aku rasa itu sahajalah pendapat aku pasal Ratu Kalajengking ni. It's quite disappointed. Dan aku rasa filem ni ialah filem paling buruk lah arahan Badi Haji Azmi. Aku selut dengan karya-karya dia yang lain, tapi aku tak tahu kenapa dia boleh buat filem ni yang pada aku merendahkan dirinya sendiri. Itu sahajalah kot. Okay, maafkan aku kalau kata aku ada mungkin tersalah bahasa ke apa. Tapi aku rasa filem ni should be better kalau katakan kita mampu buat Kalajengking tu dengan CGI, dengan aspek yang lebih gah, dan bukan hanya sekadar nama dia macam mantap, tetapi cerita dia macam biasa saja. Okay. So itu sajalah review aku pasal Ratu Kalajengking ni. Kalau aku nak cakap banyak lagi aku rasa setengah jam pun tak habis. Tapi aku nak cakap filem ni agak teruk lah. Lagi agak teruk. Aku rasa kalau nak tonton, nak pergilah YouTube tu tonton. YouTube yang AI The Production tu. Aku tak dibayar pun. Aku just tunjuk, share pengalaman aku tonton saja. Dan aku rasa azab dia sangat-sangatlah memenatkan nonton filem ni. Tapi tak apalah. Go and watch and give your own comment. Okay, aku rasa itu sajalah. Kita berjumpa lagi di video akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum.